Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, alhamdulillah ya, seperti ini tanaman Arbin hari ini. Ini usia 42 hari setelah tanam. Hari ini Arbin akan share ke teman-teman semua untuk pemupukan, sahabat tani ya, supaya tanaman kita sehat, sahabat tani ya. Seperti yang sahabat tani lihat ya, ini ada bunga yang menguning seperti ini. Ini akan rontok, sahabat tani. Nah, ini di sini rontok, sahabat tani. Di sini juga rontok di cabangnya ya, di sini juga rontok. Ini akan kita atasi, sahabat tani ya, untuk yang lainnya supaya selamat. Nah, untuk yang seperti ini semoga ini selamat, sahabat tani ya. Tapi yang untuk yang ini, sahabat tani ya, ini seperti ini ya, bisa sahabat tani lihat, ini akan rontok. Nah, seperti ini sahabat tani. Memang di sini cuacanya cukup ekstrim, sahabat tani ya, banyak hujan sehingga bunga-bunga banyak yang rontok, sahabat tani. Tapi kita jangan putus asa, sahabat tani ya, walaupun cuaca seperti ini ya, banyak hujan dan hama-hama juga tentu banyak ya di musim hujan ini. Selain dari trips, tungau atau kutu kebul, juga ada jamur juga banyak, teman-teman ya. Makanya admin tuh sering tuh ya, kalau misalkan ada tanaman cabai yang bagus, mulus, itu admin salut sekali, karena perjuangan tanaman cabai ini berat sekali, sahabat tani. Kita untuk mendapatkan tanaman cabai yang mulus, yang bisa merah, itu tantangannya sangat tinggi sekali, sahabat tani. Banyak hama-hama yang mengganggu tanaman cabai ya, seperti yang sahabat tani lihat ya. Ini thrips ya, ini pengganggu daun cabai yang bisa menyebabkan tanaman cabai keriting. Nah, yang bahayanya dia membawa virus kemini, sahabat tani. Nah, itulah bahayanya hama thrips ya, selain mengganggu daun juga bisa membawa virus. Nah, sahabat tani, untuk pencegahan admin sudah spray dengan kalsium sudah ya, untuk mencegah kerontokan, dengan MKP juga sudah. Lalu untuk penyemprayannya, fungisidanya kita rolling-rolling ya, ditan, antrakol. Tapi tetap aja teman-teman ya, masih banyak ada yang rontok walaupun sering dispray dengan kalsium ataupun dikocor dengan kalsium. Dan untuk hamanya juga masih banyak saja teman-teman ya, walaupun kita sudah rolling beberapa bahan aktif ya, seperti imidacloprid, terus kita juga spray lanet, kita juga spray dengan demolis ya, kita juga spray dengan akarisida teman-teman ya, seperti summit itu. Dan ternyata memang hama memang banyak ya untuk tanaman cabai ini. Tapi kita tidak putus asa sekali lagi, sahabat tani ya, kita terus menjaga tanaman kita ya, baik itu dari kerontokan, baik itu dari keriting, ataupun dari virus gemini, sahabat tani ya. Nah, kita akan terus upayakan agar tanaman ini sehat. Semoga yang ini jadi, sahabat tani ya, karena ini ada ciri-ciri sudah mau jadi. Nah, ini yang dua ini, alhamdulillah ini selamat, sahabat tani ya. Ini dua di cabang Y, alhamdulillah selamat, sahabat tani. Semoga ini selamat dan sampai kita bisa memetik merah, sahabat tani ya. Oh ya sahabat tani, untuk usianya sendiri, ini CMK ini usianya 42 hari setelah tanam, namun digempur hujan terus sahabat tani ya, sehingga banyak bunga yang rontok sahabat tani ya. Kalau untuk pemupukannya, ini lewat kocor kalsium, lewat spray juga kalsium ya. Bahkan kita kalsiumnya itu pakai kalsium nitrat sahabat tani ya, tapi tetap aja ada yang rontok. Nah sahabat tani, seperti ini hamanya ya pada daun cabai, bisa teman-teman lihat. Nah ini thrips ya, ini perusak daun ya, bisa menyebabkan keriting. Dan ini juga ada lalat buah sahabat tani ya, ini lalat buah sepertinya menempel sahabat tani ya. Nah ini bisa berbahaya bagi buah nanti sahabat tani ya. Nah banyak juga yang rontok sahabat tani, tapi kita tidak boleh putus asa, kita harus terus berusaha walaupun pada rontok seperti ini sahabat tani ya. Nah hari ini Arbin akan kembali melakukan pemupukan menggunakan abu tempurung kelapa sahabat tani ya. Nah abu tempurung kelapa ini mengandung kalsium, kalium, dan juga silika, sahabat tani ya. Ini pupuk gratis yang siapa saja bisa menggunakannya. Nah, untuk abu ini sendiri, kita dari sini, sahabat tani ya, ini kalau bahasa kitanya, ini saung koprah atau garangan, atau open bahasa yang lebih ininya ya, lebih kerennya. Ini biasa kita untuk ngopen kelapa, sahabat tani ya, untuk dijual nanti kelapa yang sudah agak kering, sahabat tani ya. Nah, kita akan manfaatkan abunya, sahabat tani ya. Abu ini bagus ya, ini pengganti dolomit. Bagi teman-teman yang punya dolomit, boleh diganti dengan dolomit. Ini hanya alternatif saja. Kalau teman-teman tidak punya dolomit, bisa menggunakan ini. Dan ini juga merupakan pupuk susulan, sahabat tani ya. Kemarin, 2 hari yang lalu, kita sudah
kocor dengan micin dan garam, dan hari ini admin akan aplikasi tabur menggunakan abu dari arang dan juga abu dari tempurung kelapa, sahabat tani ya. Oke sahabat tani, admin masukkan dulu ke dalam ember ini untuk abu dari tempurung kelapanya, sahabat tani ya. Oke sahabat tani, untuk abu tempurung kelapanya alhamdulillah sudah dapat ya, tapi ini campur sebetulnya sahabat tani ya, ada abu kayu juga, soalnya sambil masak air juga sambil ngerebus air kita di sini sahabat tani ya. Jadi ini selain abu dari tempurung kelapa juga ada abu kayu sahabat tani ya. Nah sekarang kita tinggal aplikasikan sahabat tani. Untuk aplikasinya mudah saja sahabat tani ya, ditabur saja di sekitar berakaran, sekitar satu genggam saja per lubang tanam sahabat tani ya. Nah sekitar segini saja per lubang tanam kita tabur, baik itu lubang pupuk ataupun dekat berakaran tanaman sahabat tani ya. Ini aplikasi seperti ini cocok terutama untuk di musim hujan sahabat tani ya. Oke sahabat tani, seperti itu video kita kali ini. Semoga video ini mengedukasi para petani ya, terutama petani hemat bisa menghemat pupuk dengan menggunakan abu. Abu mengandung yang dominannya yaitu kalium, silika, dan kalsium sahabat tani ya. Oke sahabat tani, pantang menyerah ya, kita terus berusaha mengupayakan tanaman cabai kita. Kalaupun buah sudah seperti ini ya, sudah seperti membentuk buah seperti ini juga sering gagal sahabat tani. Baik itu dari antraknosa ataupun dari lalat buah atau kadang kurang kalsium sahabat tani ya. Jadi usahakan agar tidak kurang kalsium, kita tabur ataupun spray menggunakan kalsium. Salah satunya kita untuk penaburannya menggunakan dolomit atau menggunakan abu seperti ini. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.